Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji secara rutin setiap sebulan sekali mengkaji kitab tafsir yaitu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang diringkas oleh Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, seorang ulama India yang meringkasnya beliau dan yang memberi judul juga beliau. Jadi judul-judul nanti itu bukan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah tapi dari peringkas, ya. Dan kita awali dari surah Al-Fatihah para jemaah. Kitab ini yang ditafsir Al-Fatihah ini sudah diringkas oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi, kemudian sudah dikasih harokat, jadi tidak gundul, alhamdulillah para jemaah. Terus sudah diterjemahkan. Jadi yang tidak bisa membaca bahasa Arab gundul, maka ini mempermudah. Tapi dengan membaca kitab ini kita menjadi belajar bagaimana menterjemahkan, bagaimana mengenal kosakata dalam bahasa Arab. Ya. Kurang apa? Ah, taib. Ya. Taib. Kemudian para jemaah sekalian, barakallahu fikum. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah dilanjutkan dengan Juz Amma. Ya, kita tidak lanjut ke Al-Baqarah nanti. Nanti insyaallah saya tulis lagi, saya cetak lagi. Kalau untuk Juz Amma mungkin kita akan cetak ya sekitar 100 halaman. Mungkin nanti beberapa surat tidak langsung Juz Amma semua karena akan tebal sekali. Ya. Baik. Dasar kita mengkaji tafsir adalah karena membaca Al-Quran dengan tafsirnya, dengan tadabur, ini hukumnya wajib para jemaah. Wajib. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ada dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya kita mempelajari tafsir. Yang pertama di surah Sad, ayat yang ke-39. Ayat yang ke-29 di surah Sad. Yang kedua di surah Muhammad ayat 24. Dua ayat ini menjadi dalil wajibnya kita mempelajari tafsir. Allah Ta'ala mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini Sad ayat 29. Apa kata Allah? Kitab yang kami turunkan, kitab itu kepada engkau Muhammad, mubarakun, yang penuh berkah, yang bawa berkah. Maka orang yang sering baca Quran akan semakin berkah hidupnya jemaah. Berkah dalam hal pahala, berkah dalam hal dia beramal. Ya? Berkah dia. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Liatadabbaru, untuk mentadaburinya. Ya? Liatadabbaru ayatihi, untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi Quran bukan sekedar dibaca cuma, dibaca betul satu hurufnya pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Dia dapat pahala baca. Siapa yang baca sehuruf dari Al-Quran, maka dia mendapat hasanah. Tapi kalau tidak ditadabur, dia tidak akan mendapatkan faedah hikmah diturunkannya Quran agar mendapat petunjuk manusia ini. Oleh karena itu berarti wajib. Sebab di sini Allah mengatakan liyadabbaru, lamnya lam amr, lam perintah. Lam di sini. Liyadabbaru, agar supaya mereka mentadaburi ayatihi, ayat-ayatnya.
Waliyatadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal dia bisa mengambil pelajaran, bisa menjadi ingat. Ya. Segi pendelanya para jemaah, bahwa di sini Allah menurunkan, menjelaskan hikmah diturunkannya Quran adalah untuk apa? Hikmah diturunkan Quran untuk ditadaburi. Ya. Yang kedua, jemaah. Di surah Muhammad ayat 24, di sini Allah mengancam yang tidak mentadaburi Quran. Jadi kalau tadi Allah menjelaskan hikmah diturunkan Quran untuk ditadaburi, kalau yang ini Allah mengancam di surah Muhammad ini ayat yang ke-24, Allah mengancam orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Quran, kata Allah, atau hati mereka ini di ancamannya? Atau hati mereka telah terkunci? Akan dikunci orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, hati-hati mereka. Maka di sini Allah Ta'ala mengancam, Allah Ta'ala mencela, mengecam, gitu ya. Alladzina la yatadabbarun Al-Quran, orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Ya, demikian para jemaah. Ini sebagai mukaddimah, belum kita baca kitabnya. Baik. Lalu tafsir itu sendiri maknanya, kalau secara bahasa tafsir itu al-kashfu. Al-kashfu anil mughatta, menyingkap, mengupas hal yang tertutup. Ya. Maka kalau kita mengupas buah ya, entah itu jeruk, entah itu mangga, apalagi durian jemaah. Dikupas supaya apa? Supaya kita tahu isinya. Ya. Ya tentu dimakan, tapi dikupas dulu supaya kita tahu isinya kayak gimana. Demikian pula Al-Quran ditafsirkan ini maknanya, yakni mengupas makna-makna Al-Quran. Maka istilah tafsir itu kata para ulama, bayan ma'ani Al-Quranil Karim, penjelasan makna-makna Al-Quran yang mulia. Ya, itu tafsir. Jadi tafsir. Ada istilah syarah. Nah, apa bedanya? Para jemaah sekalian, sebenarnya istilah tafsir dan syarah itu sama. Maknanya ini penjelasan. Tapi digunakan oleh para ulama secara istilah saja. Kalau tafsir untuk Al-Quran, kalau syarah untuk hadis. Maka tafsir ayat ini begini, tafsir ayat itu begitu. Kalau untuk hadis, syarah penjelasan hadis ini begini, syarah penjelasan hadis, syarah hadis itu begitu. Tapi pada dasarnya maknanya adalah sama, para jemaah. Sama saja. Taib. Coba kita kaji langsung kepada, karena pertemuannya sebulan sekali para jemaah, kita harus banyak membaca, banyak menggali faedah-faedahnya. Ya. Jadi tidak santai karena pertemuannya sebulan sekali. Nek seminggu sekali mungkin bisa lebih digali dalam, cuman kita akan coba mengkaji, membaca, kemudian mengambil fawaid-fawaidnya. Dibuka di halaman 1. Mu'alif rahimahullah ta'ala Al-Imam Ibnu Katsir. Taib, judul kitab ini aslinya para jemaah adalah Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir. Apa judul kitab aslinya? Al-Misbahul Munir ya fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir. Artinya cahaya yang menerangi tentang ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir ini para jemaah, ulama ahli tafsir yang bermadhab Syafi'i. Jadi fikihnya madhab Syafi'i. Ya. Dan dikenal sebagai ulama ahli tafsir. Dan keistimewaan kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah dalam menafsirkannya, yaitu metode penafsiran at-tafsir bil ma'thur namanya. Jadi tafsir dengan dalil. Ada tafsir metodenya tafsir bita'wil. Yani tafsir itu hanya menjelaskan makna-makna. Dalil-dalilnya tidak ada. Bukan tidak ada dalilnya, tapi tidak dicantumkan. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkannya, inilah di antara kelebihan keunggulannya. Yang pertama kan beliau seorang ahli sunnah, bukan ahli bid'ah.
Apa ada ahli bidah yang menafsirkan Quran? Ada. Ada Az-Zamakhsyari punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Tapi akidahnya akidah yakni yang sesat dalam masalah akidah. Ya. Oleh karenanya kalau kita membaca tafsir, haruslah tafsir ulama ahli sunnah seperti Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Imam Ibnu Katsir. Kalau ulama-ulama sekarang juga banyak, harus yang lurus akidahnya. Yeah. Adalah contoh lagi misalnya tafsir Said Qutb fi Dilalil Quran. Itu ulama-ulama di zaman mutaakhirin. Itu juga sesat menyimpang. Orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Yeah. Sampai-sampai dia mengatakan di dunia ini enggak ada lagi orang Islam. Karena dikafirkan karena ya memang mereka, dia golongan atau kelompok orang-orang takfiri. Tapi Imam Ibnu Katsir ulama ahli sunnah dalam akidah, fikihnya madhab Syafi'i, sehingga sangat layak untuk dijadikan rujukan dalam membaca tafsir, ya, karena beliau akidahnya lurus ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua keistimewaannya adalah bahwa tafsir beliau ini ditafsirkan dengan bil ma'thur, dengan nas, dengan dalil, yaitu Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan oleh hadis, ditafsirkan oleh kalam para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Nah, jadi ini keistimewaannya. Jadi nanti akan banyak disebutkan firman Allah ini ditafsirkan oleh ayat yang lain, lalu hadisnya ini dijelaskan, nanti akan ada hadisnya. Ya, demikian. Taib. Lalu mu'alif mengawali dengan basmalah. Ya, itu yang tebalnya apa cuma? Bis itu tulisnya sengaja dibuat begitu, tapi maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang hijau itu di paling atas. Ya. Apa itu bacanya cuma? Enggak nampak memang, meringkel-meringkel. Ya. Tapi itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu sengaja kita buat demikian. Taib. Alasan para ulama dalam mengawali kitab dengan basmalah ada beberapa alasan. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, karena mencontoh Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an seluruh surat-suratnya diawali dengan basmalah kecuali surah macam apa? Kecuali surah Taubah. Ya. Alasan surah Taubah tidak ada basmalahnya ada dua minimal alasan. Yang pertama, karena surah Taubah bukan awal surat, tapi mukammilatun li surati lati qablaha. Tapi penyempurna dari surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Surah Al-Anfal. Maka materinya sama. Kan itu surat nyambung sebenarnya. Ya, surah Al-Anfal. Oleh karenanya ketika Nabi menyebutkan bahwa di antara wahyu yang Allah firmankan kepada Nabi itu diberi 7 surat yang panjang, As-Sab'u Tiwal. U'titu makanat Taurah bisab'i tiwal, kata Nabi. Aku diberi oleh Allah 7 surat yang panjang yang bisa menyaingi, bisa menempati, bisa menduduki kitab Taurat. Yani Taurat itu bisa disaingi dengan 7 surat yang panjang itu tak. Bukan dengan seluruh Quran, kalau dengan seluruh Quran kalah. Tapi ada 7 surat yang panjang yang bisa menduduki, menempati Taurat. Apa yang 7 itu? Dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Coba kita hitung Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa. Betul. Yang keempat, Al-Ma'idah. Yang kelima, Al-An'am. Yang keenam, Al-A'raf. Yang ketujuh, Al-Anfal. 8 At-Taubah. Loh, jadi ini 7. Nah, karena Al-Anfal itu dengan At-Taubah jadi 1. Sehingga yang dimaksud 7 itu. Jelas jamaah ya? Jadi jangan dihitung, loh kok 8? Enggak 8, 7. Nah, oleh karenanya surah At-Taubah enggak ada basmalahnya. Karena mukammilah, kelanjutan dari surah Al-Anfal, makanya materinya sama tentang perang. Itu sebab pertama. Sebab kedua para jemaah, kalaupun disebut awal surat At-Taubah itu kurang cocok kalau dibubuhkan kata-kata rahmat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahimi. Rahmat diletakkan di awal surat yang isinya pedang, isinya perang, gitu ya. Ngajak perang Allah kepada orang kafir, maka kurang munasib, kurang tepat sehingga tidak dibubuhkan. Jelas jemaah ya? Nah, dalam rangka meniru Al-Qur'an, para ulama mengawali kitab mereka dengan basmalah. Alasan kedua para jemaah, wa ta'siyan bi sunnati al-mursalin. Dalam rangka untuk mengikuti sunnahnya bukan Nabi Muhammad saja tapi para rasul, mengawali surat-surat mereka dengan apa? Basmalah. Nabi Muhammad kalau menulis surat kepada para penguasa untuk berdakwah, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulih. Itu contoh kepada Heraklius, ya, penguasa Romawi. Nabi kirim surat begitu, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulih, dari Muhammad hamba dan Rasul Allah. Itu. Jadi diawali basmalah. Demikian pula Nabi Sulaiman, para jemaah. Nabi Sulaiman ketika ngirim surat kepada siapa jemaah? Bukan surat cinta loh jemaah. Taib yang tepat ya, enggak disebut Bilqis. Karena lafadz Bilqis enggak ada di Quran, juga tidak ada dalam sunnah-sunnah yang sahih. Cukup kita katakan Malikatu Saba. Apa Malikah? Hah? Malik raja. Kalau Malikah? Pakai ta marbutah. Ah, ratu. Ya, kalau Malikah ratu. Jadi Malikatu Saba artinya ratu Saba. Cukup gitu saja karena itu yang disebutkan nasnya. Banyak kita nih di masyarakat masyhur nama, sebuah nama ya istilah tapi sebenarnya tidak sahih. Seperti Malaikat Izrail, masyhur. Ya. Penjaga neraka namanya Ridwan ya, Ridwan masyhur, padahal tidak ada nas yang sahih. Kalau Malik sahih karena ada di Quran. Ya. Lah sahih itu riwayatnya, ada Habil Qabil. Ya. Maka cukup dikatakan malaikat pencabut nyawa gitu saja, malakul maut. Atau cukup penjaga surga gitu saja. Jangan Ridwan. Nih, Ridwan itu takmir masjid. Ada Pak Ridwan ya. Jadi bukan penjaga neraka, surga. Karena Nabi mengatakan para jemaah. Kata Nabi, "Ati babal jannah fastabtuhu." Saya mendatangi pintu surga dan saya minta untuk dibukakan pintu surga. Faqala al-khazin, dan berkatalah al-khazin tuh, berkatalah penjaga pintu surga. Kalau namanya Ridwan, mestinya Nabi apa kan jemaah? Nabi mesti sebutkan namanya Ridwan. Tapi Nabi tidak sebutkan. Faqala al-khazin, man anta, siapa engkau? Ya, qultu Muhammad, aku katakan aku Muhammad. Maka apa kata penjaga surga? Bika umirtu, memang untukmu aku diperintah membukakan pintu surga. La aftahu li ahadin qablak, dan tidak aku bukakan siapapun sebelum engkau wahai Muhammad. Maka yang pertama kali masuk surga siapa? Hah? Rasulullah. Di antara umat yang masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan jemaah. Kita ini hidup di dunia di akhir zaman, manusia paling akhir, tapi urusan akhirat didahulukan. Ya, nahnul akhirunal awwaluna yaumil qiyamah. Kata Nabi, kami kita-kita ini adalah umat yang akhir di dunia, namun di akhirat kita diawalkan oleh Allah. Maka manusia yang pertama, kaum umat yang pertama masuk surga umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek neraka maksudnya sapa dhisik? Nyoba. Nah, wallahu taala alam ya kalau neraka. Yang penting kalau masalah urusan-urusan masuk surga, urusan hisab dan semuanya itu umat Muhammad didahulukan sebagai bentuk apa? Pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Jadi bukan karena mulia kita jemaah. Kita ini mulia karena sebab kita umatnya Nabi yang paling mulia. Jadi kecipratan apa jemaah istilahnya? Kecipratan kemuliaan. Ya, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang ketiga, mengawali tulisan-tulisan dengan basmalah karena mengikuti perbuatan sahabat. Yang keempat, karena mengikuti kebiasaan para ulama. Dan yang kelima, ngalap berkah. Nah, ini dia. Jadi ngalap berkah para jemaah. Ya. Tabaruk dengan nama Allah. Jadi dalam lafaz nama Allah di situ kita sebut, itu ada makna kita minta pertolongan dengan keberkahan nama Allah. Sehingga haram baca bismillah ketika mau berbuat maksiat. Bagaimana orang berbuat maksiat minta berkah dari Allah? Ini kan pelecehan jemaah. Maka tidak boleh baca bismillah kalau mau merokok. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nek makan nasi pecel, bismillah karena nasi pecel thayyib. Nasi pecel thayyib, soto Lamongan thayyib, rawon thayyib. Tapi rokok syaitan. Sehingga tidak boleh baca bismillah jemaah. Setelah rokok habis dipadamkan, jangan alhamdulillahilladzi at'amani hada ta'am wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah, jangan. Tapi habis makan nasi pecel baca supaya berkah. Mau maksiat, mau korupsi, jangan. Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Jangan jemaah. Jangan. Ya. Baca bismillah tidak boleh kecuali untuk hal yang baik saja. Ya, seperti menulis, berangkat, bahkan ada momen-momen khusus para jemaah. Ada momen-momen khusus kita dianjurkan membaca bismillah secara khusus, banyak sekali. Seperti keluar rumah itu baca bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, momen khusus lagi kalau mau campur sama istri, bismillah. Apa doanya? Kok pada lali apa jarang-jarang tuh jemaah? Yang sering jemaah menyehatkan badan campur sama istri itu. Ya, ya tentu sesuaikan dengan keadaan tuh jemaah. Tapi jangan lama-lama sering. Apa bacanya? Bismillah Allahumma jadibna syaitan wa jadibis syaitan ma razaqtana. Masukkan jenazah ke dalam lahat. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Banyak, apalagi menyembelih, bahkan itu syarat. Tapi menurut madhab Syafi'i, menyembelih itu para jamaah, baca bismillah bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi dalam madhab Syafi'i, orang Islam menyembelih enggak baca bismillah pun sah. Ya, madhab Syafi'i. Tapi ini madhab yang lemah di poin ini. Kenapa? Karena para jamaah, disebutkan di dalam hadis ada dua syarat penyembelihan. Ini mana digandengkan, yaitu apa? Mengalirnya darah dengan sebutan nama Allah. Maka ketika digandengkan mengalirnya darah dan sebutan nama Allah, ini berarti dua-duanya harus ada. Baca bismillah misalnya, tapi darah hewan gak dialirkan, tapi digetok kepalanya. Bismillah, dipukul untuk kepala kambing, mati, gak sah. Atau disembelih tapi tidak membaca bismillah juga tidak sah. Ini pendapat yang kuat. Pendapat jumhur mengatakan wajib. Artinya wajib itu kalau tidak baca bismillah karena lupa, dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja tidak baca bismillah, sembelihannya apa? Sembelihannya sah tapi dia berdosa. Ini mazhab jumhur. Tapi madhab yang kuat adalah madhab yang mengatakan dia syarat. Kalau baca bismillah syarat, artinya berarti walaupun lupa tetap tidak berlaku. Walaupun lupa karena syarat harus diulang. Sebagaimana wudu syarat sah salat. Kalau lupa tetap, ketika ingat selesai salat belum wudu, harus diapa jemaah? Ada orang salat lupa tidak wudu, ingat-ingat setelah salat. Apa yang harus dilakukan? Diulang dia salat lagi karena wudu ini syarat. Demikian pula menyembelih. Berkurban gak baca bismillah maka diulang. Terus ininya bangkai. Ya. Tapi di poin gitu kayaknya Eman sapi limosin masa Ustaz pegang madhab Syafi'i si ae. Ya. Nek pas lupa sapi limosin, wis pegang madhab Syafi'i. Ya. Boleh ndak bermadhab gitu cuma? Ndak boleh cuma bermadhab sing enak-enak kok makan nasi Padang dipilih menu ini nih karena enak sesuai selera, ndak boleh. Jadi kalau kita yakin membaca bismillah syarat, maka berpeganglah konsisten dengan madhab itu. Kecuali memang madhab Syafi'i.
Memang para jamaah, di antara banyak hal dalam mazhab Syafi'i yang berat dilakukan. Contoh tentang sholat Jumat para jamaah. Dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu kalau kurang dari 40 tidak sah. 39 itu selain imam loh jamaah, sama muadzin. Ya. Itu kalau cuman 39 tidak sah, harus sholat duhur itu orang-orang semua itu. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dan yang 40 ini harus yakni al-mautin. Al-mautin itu penduduk asli, bukan musafir. Ya. Bukan musafir, bukan pula mukim. Mukim itu pendatang yang dia ditinggal sementara di situ. Musafir dia sedang safar. Makanya musafir betul enggak perlu sholat Jumat musafir itu cuma. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal musafiri jumu'ah." Ya. Jadi berat ini dipraktikkan. Kalau harus padahal yang benar jemaah, sholat Jumat 40 itu bukan pembatasan, tapi kebetulan saat itu ketika ditanya berapa kalian waktu itu sholat, 40 orang. Nah, dipahami dalam mazhab Syafi'i 40 ini adalah pembatasan. Contoh lain praktek mazhab Syafi'i yang sulit adalah ketika ijab qabul itu harus dengan yakni syarat jual beli itu ridha. Dan tanda ridha adalah diucapkannya ijab dan qabul. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau jual beli harus ada ijab qabul, jemaah, seperti menikahkan itu, ijab qabul. Jadi saya beli barangnya dibayar kontan. Kata orang yang punya barang, saya terima uangnya dibayar kontan. Jadi kalau kita ke supermarket itu kumpulkan ya. Satu-satu tuh ambil satu odol, Mbak kasir, saya beli odol dibayar 4.000 kontan. Kata kasir, saya terima uangnya dibayar kontan. Tapi mazhab jumhur boleh jual beli mu'atta itu boleh. Hanya memberi menerima tanpa ada mulut ngomong boleh, karena sudah dipahami. Ya kan? Dipahami kan, maksudnya orang masuk supermarket, ada bandrol. Apa maknanya itu? Apa maknanya? Maknanya orang itu sedang menjual dan yang ngambil berarti sedang membeli. Maka yang benar mazhab mayoritas. Jadi jual beli tanpa ijab kabul sah selama dipahami. Mu'atta namanya, jual beli saling menjulurkan tangan. Di airport jemaah, itu ada yang namanya kotak lemari es seperti ini, ada minuman, kaleng-kaleng minuman, uang kita masukkan ya. Dulu itu koin, sekarang 10.000, tapi harus yang halus-halus. Fulusnya halus-halus. Masukin, nah itu nanti kita klik Coca-Cola, keluar. Kecelut, kita ambil minum seger. Itu udah mazhab Syafi'i, sah nggak jual beli itu? Nggak sah jemaah. Harus ngomong. Mesin, saya beli Coca-Cola 10.000 dibayar kontan. Nek mesin diam aja, tidak sah. Nah, berat kan? Ini ada beberapa poin yang berat. Makanya bermadhab secara fanatik buta itu sulit. Dan banyak yang tidak jujur. Di Indonesia saja, adhan itu adhan bukan madhab Syafi'i. Adhan madhab Syafi'i itu pakai tarji'. Tarji' itu syahadatnya diulang, syahadatnya jadi 4 kali berarti. Pertama pelan, asyhadu an la ilaha illallah, pelan. Asyhadu an, terus asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, selesai. Diulang dengan keras tarji'. Asyhadu an, keras nih. Itu tarji'. Coba praktekkan sekarang kalau enggak disebut aliran sesat. Itu padahal madhab Syafi'i sebenarnya. Banyak-banyak yang enggak jujur. Contoh lagi, kirim bacaan kepada orang yang mati. Dalam mazhab Syafi'i tidak sampai. Justru yang sampai boleh kirim fatihah kepada orang mati. Pahala fatihah kita dikirim. Justru itu mazhab Hambali. Dan banyak ulama-ulama Hambali yang tidak setuju. Sehingga tidak dipakai ini. Tidak diamalkan karena dia bertentangan gitu. Lemah mazhab ini. Pendapat ini lemah sehingga banyak yang tidak dipakai. Jadi banyak yang berkeinginan seperti mazhab Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i tidak sampai bacaan Quran. Ini pahala orang hanya yang membaca, bagi mayit dikirim tidak bisa. Kecuali amalan mayit itu sendiri. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan surah An-Najm. Nah, jadi bermadhab boleh jemaah. Kita bermadhab Syafi'i, mari. Imam, para ulama kita bermadhab. Tapi mereka itu tidak fanatik. Ketika lemah di satu poin dia tinggalkan. Pakai pendapat yang roji. Ya, demikian. Terus apa lagi coba-coba. Membaca bismillah di momen apa lagi? Mau makan ya, baca bismillah.
Banyak. Ini penekanan membaca bismillah. Taib. Kita baca lagi. Demikianlah diantara alasan kenapa penulis mengawali dengan basmalah. Kemudian muallif mengatakan tafsir surah Al-Fatihah di halaman 1 jemaah. Ya. Surah Al-Fatihah. Asma, nah ini judul ini dari Al-Imam, bukan dari Imam Ibnu Katsir. Judul ini Asma Al-Fatihah wa Ma'naha. Apa asma, nama-nama Al-Fatihati, surah Al-Fatihah wa Ma'naha dan makna-maknanya. Ini judul dari siapa? Dari peringkas, yaitu Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah. Siapa beliau ini para jemaah? Yang ngarang ini loh jemaah, yang ngarang kitab sirah namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau seorang ulama India, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Taib. Yuqalu laha al-fatihatu. Yani al-fatihah itu dinamakan al-fatihah. Ya, kenapa? Ay fatihatul kitabi khattan. Yani maksudnya dia pembuka Al-Quran khattan secara tulisan. Maknanya bukan berarti Al-Fatihah ini surat yang pertama turun, bukan. Maksud pembuka bukan surat Al-Quran yang pertama turun, bukan. Tapi maksudnya surat pembuka yang tercantum dalam mushaf, mushaf dalam tulisan maknanya. Ya kan? Al-Quran kita mushafnya dibuka dengan surah apa? Al-Baqarah atau An-Nas? Al-Fatihah. Itu maknanya. Sehingga dinamakanlah dia Al-Fatihah. Karena di awal penulisan surah Al-Quran. Tapi jemaah, menulis Al-Quran itu bukan bid'ah. Ya, ada yang kemarin bertanya, Ustaz, kalau memang bid'ah adalah hal yang enggak ada di zaman Nabi, berarti Quran juga bid'ah, zaman Nabi enggak ada. Kita jawab Al-Quran itu ada di zaman Nabi, hanya belum sempurna. Kan wahyunya belum sempurna turun, sehingga Nabi perintahkan mencatat, kan ada para pencatat wahyu. Berarti dicatatnya Quran ini sunnah Nabi. Terus yang kedua, Al-Quran ini sunnahnya khalifah. Yang pertama membukukan sempurna Quran setelah Nabi wafat siapa? Abu Bakar. Kan Nabi perintahkan kita itiba kepada siapa? Fa'alaikum bisunati wa sunati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi bukan bid'ah. Yang ketiga dalilnya Allah menyebut di dalam Quran dalikal apa Al-Quran namanya? Al-Kitab, yakni al-jam'. Apa makna al-Kitab? Yang ditulis. Kumpulan tulisan, maknanya berarti isyarat menunjukkan Quran memang harus ditulis. Hanya saja di zaman Nabi tidak mampu. Tidak mampu. Maka sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada karena alasan tidak mampu, ketika mampu kita lakukan, maka dilakukan boleh seperti ini. Ya. Terus. Wabiha tuftahu al-qira'atu fis-salawati. Disebut Al-Fatihah pembuka karena dengan Al-Fatihah wa biha. Jenengan kalau sedang ngaji seperti saya ini jangan lihat terjemahannya. Kalau lihat terjemahannya nanti saja di rumah. Kalau sedang ngaji sama saya begini, lihat Arabnya saja. Wa biha, dan dengan Al-Fatihah tuftahu, dibuka al-qiraatu, bacaan fi shalawati, di dalam salat-salat kita. Ya kan? Kita kalau salat dibuka dengan surat apa? Al-Fatihah. Maka disebut dia Al-Fatihah. Jadi ada dua makna. Kenapa disebut Al-Fatihah? Satu, karena mushaf ditulis diawali dengan surah Al-Fatihah. Yang kedua, karena dalam solat bacaan-bacaan kita diawali dengan surah Al-Fatihah. Nah, wa yuqalu laha, dan dinamakan pula laha bagi Al-Fatihah aidan juga ummul kitab, yaitu induknya Al-Quran. Ya. Kenapa disebut induknya Al-Quran berjamaah? Karena seluruh Al-Quran maknanya itu semuanya bermuara di surah Al-Fatihah. Ya. Dan inti surah Al-Fatihah adalah berjamaah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang benar. Sebagian orang sufi mengatakan intinya Quran Al-Fatihah, dan inti Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu, dan intinya lagi ada pada bismillah, inti lagi ada pada ba, inti lagi ada pada titiknya. Jadi ujungnya pada titiknya. Enggak ada titik makna jemaah. Jadi Al-Qur'an bermuara inti pada Al-Fatihah, inti Al-Fatihah ada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai di situ. Ya. Baik.
indal jumhuri, menurut mayoritas para ulama. Jadi menurut mayoritas para ulama, Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab kenapa? Karena induknya Al-Quran, yakni makna-makna Al-Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah. Waqad sabata, dan telah sahih, fis sahihi, di dalam kitab sahih, ya, inda Tirmidhi, riwayat Imam At-Tirmidhi, wassahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidhi. Jadi kitab sahih bukan sahih Bukhari, tapi maksudnya ada sahih Tirmidhi, disahihkan oleh Tirmidhi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini para jemaah sahabat yang sangat menarik, ya, termasuk memiliki kehususan, yaitu bergaul sama Rasul cuma 3 tahun jemaah. Masuk Islam pada waktu perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Ini awal tahun 11 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal karena. Subhanallah ya jemaah. Bulan Rabiul Awal loh jemaah. Nabi wafat hari Senin juga. Ya. Dimana kalau saudara kita merayakan maulid di bulan Rabiul Awal, itu berarti maknanya itu juga bulan yang sepakat para ulama, bulan kematian Rasulullah SAW. Adapun lahirnya Rasul, karena lahir Rasul di sebelum masa Islam, sehingga khilaf ulama ahli sejarah, ada yang mengatakan Ramadhan, mengatakan Rabiul Awal, mengatakan Rajab, macam-macam. Tapi kalau meninggalnya Rasul, karena disaksikan oleh para sahabat setelah turunnya wahyu, jadi sempurna, sepakat bulan Rabiul Awal tahun. Dan ini kan awal, jadi tahun 11 itu di awal. Jadi Abu Hurairah bergaul sama Nabi cuma 3 tahun saja berarti. Tapi di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Makanya orang-orang Syiah saking bencinya kepada Abu Hurairah ini, karena kok banyak meriwayatkan hadis. Sehingga dituduhlah Abu Hurairah ini pemalsu hadis oleh orang-orang Syiah, waliyadzubillah. Padahal para jemaah, itu suatu keistimewaan beliau. Karena beliau ini begitu banyaknya hafal hadis, ada dua sebab. Sebab yang pertama, selalu mulazamah dengan Nabi. Di mana sahabat lain, apalagi sahabat-sahabat kibar, disibukkan dengan kesibukan. Abu Bakar, Umar sibuk. Ada yang sibuk bertani, berdagang, sibuk dengan aktivitasnya. Sementara Abu Hurairah tiap hari berguru, tiap hari mendengar, tiap hari bersama Nabi, mulazamah dengan Nabi SAW. Abu Hurairah termasuk sahabat yang tidak punya rumah, yang selalu yakni diamnya di serambi Masjid Nabawi yang disebut dengan Ashabu Sufa, sekitar 70 orang cuma, termasuk salah satunya Abu Hurairah. Sehingga dengan Nabi sering ketemu, terus bertemu, belajar, bertanya terus, meriwayatkan hadis terus dari Nabi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena dia sudah didoakan oleh Nabi. Dibuka dadanya, dibuka bajunya, dipegang dadanya oleh Nabi. Lalu Nabi doakan agar kuat hafalannya. Sehingga dengan dua sebab inilah wajar kalau beliau walaupun sebentar bergaul dengan Nabi, tapi banyak meriwayatkan hadis. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Apa artinya? Rasulullah SAW telah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu namanya Ummul Kitab. Hadis ini, kata Nabi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya, berarti Al-Fatihah juga dinamakan oleh Nabi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh kita menamakan surat, kamu hafal enggak surat Alhamdulillah Rabbil Alamin? Maksudnya surat apa? Al-Fatihah. Coba baca surah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh. Kan itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Lalu kata Nabi, Ummul Quran. Dia juga disebut Ummul Quran. Boleh kita katakan Ummul Quran. Wa Ummul Kitab, dan juga disebut Ummul Kitab. Lalu wa Sab'ul Masani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti sepakat jemaah kalau Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Hanya yang beda pendapat itu tentang 7 itu apa saja. Mana yang maksudnya 7, mana ayat pertama, kedua, ketiga, itu yang beda pendapat. Karena ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ada yang mengatakan, dan ini yang kuat, bahwa
ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdasarkan hadis kudsi nanti akan kita bahas. Ya. Terlepas masalah perselisihan, yang penting sepakat berapa ayat? 7. Sab'ul Masani. Lalu Al-Fatihah digelari Nabi wal apa di situ? Wal Qur'anul Azim, dan Qur'an yang agung. Berarti kalau ditanya surat apa yang paling agung dalam Qur'an, jawabannya satu, surah Al-Fatihah. Kalau ayat ditanya, ayat yang paling agung dalam Qur'an, ayatul kursi, a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayatul kursi, wa'dhamu surah fil Qur'an, suratul Fatihah. Ya. Makanya para jemaah, ayat kursi ini subhanallah, jenengan tidak boleh kurang sehari semalam dari 8 kali. Minimal jenengan baca ayat kursi 8 kali. Minimal. Kapan 8 kali itu? Setiap selesai sholat fardu berapa? 5. Yang keduanya setiap pagi dan sore. Yang satunya mau tidur. Sudah aman dari mara bahaya, diselamatkan dan dijamin masuk surga. Kan kata Nabi, man qara'as ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah ila an yamut. Siapa yang baca setiap selesai salat fardu ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Jadi yani kalau mati masuk surga. Luar biasa. Baik, wa yuqalu laha alhamdu, dan dinamakan pula Al-Fatihah itu alhamdu. Surat alhamdu gitu aja, pujian. Ya, wa yuqalu laha as-salatu, dan dinamakan pula dia itu as-salah. Sebagaimana ini firman Allah dalam hadis kursi. Ya. Likaulihi, berdasarkan sabdanya Nabi, an rabbihi, dari Rabbnya. Nah, kalau ada perkataan sabda Nabi dari Rabbnya, dari Tuhannya, dari Allah, maknanya hadis kudsi. Semua wahyu Nabi dari Allah. Tapi ketika disebutkan begini, maknanya apa? Maknanya Nabi itu diberi ilham oleh Allah. Diberi ilham oleh Allah atau melalui mimpi. Jadi langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Langsung diberi ilham oleh Allah. Lalu Nabi disuruh untuk mengungkapkannya. Jadi hadis kudsi itu bahasanya bahasa Rasulullah. Huruf-hurufnya dari Rasulullah, namun maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, huruf-hurufnya, makna-maknanya, kalimat-kalimatnya dari Allah langsung. Melalui Jibril. Demikian. Itu bedanya. Bedanya lagi ayat Al-Quran dengan hadis kudsi, kalau baca Quran, sehurufnya berpahala. Tapi baca hadis kudsi, tidak berpahala. Biasa, baca seperti baca hadis-hadis yang lain. Nah, apa kata Nabi? Allah berfirman. Nah, begitu berarti kalau an rabbihi, Allah berfirman. Apa kata Allah? Qasamtu sholata. Aku telah membagi as-shalah. Kata Allah ini, aku telah membagi as-shalah. Apa as-shalah di sini maknanya? Tadi Al-Fatihah. Aku telah membagi Al-Fatihah. Antum tulis di situ tuh as-shalah yakni Al-Fatihah. Baini wa baina abdi, antara aku kata Allah dan hambaku, nisfaini, dua bagian. Ini untuk Allah separo, Al-Fatihah itu untuk hamba separo. Yang untuk Allah separo dari mana? Taib, berapa ayat semuanya tadi? 7. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Berarti untuk Allah 3,5, untuk kita hamba 3,5. Yang untuk Allah dari mana ke mana jemaah? Yang untuk Allah semua pujian-pujiannya di awal. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumidin, Iyaka na'budu. Separoh, Iyaka na'budu itu rebutan itu antara Allah dan hamba itu. Iyaka na'budu ke atas itu untuk Allah. Ya, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Dari mulai wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin, ini doa. Untuk siapa kalau doa? Untuk hamba. Maka inilah adab dalam berdoa, yaitu awali dengan apa? Ini Allah ngajarkan di surah Al-Fatihah, ini ngajarkan adab doa.
Jadi kalau kita meminta kepada Allah ini seperti Al-Fatihah. Puji dulu Allah, sanjung dulu Allah, jangan langsung minta, jangan. Puji Allah, Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil islam, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Allah, sanjung Allah, baru minta. Jangan langsung minta. Boleh langsung minta enggak apa-apa, tapi adab kalau doa pakai adab lebih dekat mustajabnya, jemaah. Adabnya lagi angkat tangan. Angkat tangan itu seperti ini, jemaah, sepahu. Angkat tangan itu. Jadi begini, ke atas boleh, telapak tangan ke atas, punggungnya ke bawah, atau ke kiblat punggungnya, telapaknya ke muka begini. Yang penting satu, sebahu ini. Boleh begini, boleh begini. Ada orang doang ini. Lah, kalau istighosah begini, istighosah memang sunnahnya begini. Apa istighosah, jemaah? Talabul ghaus inda syiddah, yakni memohon bantuan kepada Allah saat betul-betul kita mendapat kesulitan besar. Jadi istighosah itu antum sendirian, bukan ngumpulkan orang ke lapangan. Istighosah itu antum sendirian di kamar, di masjid, istighosah. Kalau antum punya kesulitan besar menghimpit, depan, belakang, kiri, kanan tertutup jalan, masih ada jalan kepada Allah. Maka istighosah, ya Allah, kami dalam kesulitan, ya Allah. Baca, ya. Jadi istighosah. Kalau sedang khutbah, begini angkat tangan. Sedang khutbah, khatib sedang khutbah. Jadi khatib bukan begini doanya. Kecuali khatib sedang minta hujan. Khatib ketika Jumatan minta hujan kepada Allah, baru angkat begini. Selesai minta hujan, turunkan lagi. Ya, paham jemaah ya? Maka cara minta hujan itu dengan cara satu, sholat ke lapangan sengaja, datang bersama jemaah. Sunnah pakai pakaian yang sederhana, bukan pakai pakaian bagus kayak hari raya. Jadi kalau, dan tempatnya tempat sholat hari raya jemaah, kalau tempatnya. Lapangan, tempat hari raya. Cuman bedanya pakaian kita jangan yang bagus-bagus kalau istisqa. Jangan istisqa pakaian bagus-bagus baru-baru, itu hari raya. Kalau istisqa karena kita ini mau merendahkan diri minta hujan kepada Allah, maka pakaian yang biasa. Dan nanti disunahkan saat doa. Dan kalau istisqa yang benar itu, yang benar pada jemaah, dia khutbah dulu. Ya. Beda dengan sholat id. Kalau sholat id, sholat itu baru khutbah. Kalau istisqa khutbah dulu, doa dulu, selesai itu baru sholat. Terus sunnahnya baju dibalik. Saat doa, baju kita dibalik. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Ibu-ibu juga kalau pakaian luar, ini yang dibalik itu pakaian luar, jemaah. Ya, pakaian luar. Yang mampu, kalau jenengan pakai pakaian dalam, dibalik lu telanjang kabeh nang, enggak begitu maknanya. Orang Arab itu suka pakai pakaian luar, rida. Nabi membalik rida. Rida itu bukan selendang. Rida itu pakaian luar. Antum lihat kalau syekh-syekh sekarang, Imam Masjidil Haram atau orang Arab sekarang suka ada pakaian yang hitam itu, jemaah. Itu pakaian yang ini ada kuning ini, pakaian hitam. Itu pakaian kebesaran. Artinya bukan kebesaran, kegedean. Pakaian terhormat itu. Itu namanya rida itu begitu. Jadi pakaian, kalau kita semacam jaketnya, pakaian luar. Nah, ya pakaian luar, rompi, jaket, pakaian luar. Itu dibalik tuh kalau sholat istisqa ketika doa. Sebagai bentuk harapan kita terbalik atau ada perubahannya ketika kering menjadi hujan. Itu namanya at-tafa'ul, jemaah. Optimis kepada hal-hal yang baik itu boleh. Ya. Terus. Faidha qala al-abdu, subhanallah, perhatikan berjemaah. Hadis ini sahih ya. Perhatikan, apabila hamba membaca atau mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, qala Allah, Allah itu menjawab, jemaah. Jadi jenengan ketika baca surah Al-Fatihah, Allah itu tidak diam. Allah tidak diam. Allah menjawab. Kata Allah, hamidani abdi. Ketika hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, hambaku tengah memuji aku, kata Allah. Ini disanjungnya kita juga oleh Allah. Kita memuji Allah, kita pun disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum jangan berpikir ketika Allah menjawab Al-Fatihah saya lo, terus Al-Fatihah si Joni gimana? Al-Fatihah si Teddy gimana? Itu kalau manusia
Kalau manusia enggak bisa begitu jemaah. Paling kalau manusia akan mengatakan si yo, tadi si aku jawab si Joni si. Terus si Ubed gimana? Si Ubed kamu nanti ini aku sibuk ya aku jawab si. Itu kalau manusia, makanya turun Allah ke langit dunia jangan dipikirin dengan akal. Turun Allah ke langit dunia, pokok setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Di Amerika ya sepertiga malam. Di Indonesia siang ya enggak turun. Karena turunnya sepertiga malam. Terus nek ono kan dunia berputar tuh. Berarti arahnya turun terus. Kapan naik? Orang peduli itu adalah perkara gaib. Kok dipikirin sama akal? Lailatul Qadar aja. Lailatul Qadar kan makhluk cuma. Lailatul Qadar itu makhluk. Makhluk itu aja kita mumet mikirin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam cuma. Lah kalau di Amerika ya ndak Lailatul Qadar kalau siang. Karena mulai maghrib sampai fajar itu Lailatul Qadar. Berarti dimanapun bumi yang jatuh di maghrib sampai fajar, disitulah Lailatul Qadar turun. Berarti Lailatul Qadar turun terus di seluruh sepanjang malam. Iya, apa susahnya bagi Allah? Jangan dipikirin dengan akal jemaah. Karena wahyu itu pasti masuk akal. Hanya akal kita ini yang kagum takjub, sehingga saking takjubnya tidak percaya. Wahyu itu pasti sesuai dengan akal, pasti itu. Allah memiliki nama dan sifat nama Allah tidak serupa dengan makhluk, kan gitu. Itu sudah selesai. Ya. Terus, al-haditha, ini nanti akan ada hadis kelanjutannya jemaah. Cuman mualif dipotong sampai sini karena ingin menunjukkan bahwa nama Al-Fatihah adalah as-salah. Ya, jelas ya. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi makna al-haditsah apa? Al-haditsah tiba-tiba hamidani abdi al-haditsah. Maknanya sampai akhir hadis. Boleh. Ila akhiril hadisi. Maka harokat ini boleh al-hadisi. Al-hadisi boleh. Berarti kalau al-hadis kasra al-hadis. Maknanya berarti ila akhiril hadisi. Maknanya boleh al-haditsah boleh. Apa berarti takdirnya iqra al-haditsah? Lanjutkanlah bacaan hadisnya. Itu. Jelas ya, ya? Jadi ini al-haditsah maknanya apa? Ila ahli hadis atau dan seterusnya DST. Itu dan seterusnya. Baik. Fasumiyatil Fatihatu. Dan dinamakan pula dia Al-Fatihah ya. Salatan. Dan Al-Fatihah dinamakan solatan, yaitu solat. Li'annaha. Kenapa Al-Fatihah dinamakan solat? Li'annaha. Karena bahwasanya Al-Fatihah itu syartun fiha. Syarat sahnya solat. Sebenarnya yang benar bukan syarat ya, istilah para fuqaha, tapi rukun. Sama kedudukan syarat dan rukun sama, hanya bedanya syarat itu di luar ibadah, seperti wudu. Tapi kalau di dalam ibadah, syarat itu namanya rukun. Sama posisinya kalau tidak ada, tidak sah ibadah itu. Sebagaimana syarat, kalau syarat tidak ada, enggak sah ibadah. Maka Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tapi penulis mengatakan syartun, antum tulis di situ, atau rukun. Itu bahasa lainnya, rukun. Wa yuqalu laha ruqyatu. Al-Fatihah juga dinamakan ar-ruqyah. Jadi banyak nama pada jemaah. Al-Fatihah ini banyak nama. Li hadisi berdasarkan hadis Abi Sa'id, yaitu hadis Abi Sa'id fi sahihi di dalam kitab sahih. Ini Sahih Bukhari maknanya. Hina raqa ketika yakni meruqyah ya, biha dengan Al-Fatihah siapa? Ar-rajula as-salima, orang yang as-salima. Ya. Ketika orang yang sakit terkena sengatan. Jadi as-salima itu orang yang sakit kena apa ya berjamaah? Sengat. Ya. Jadi sakitnya itu khusus salim. Seperti disengat. Kalau disengat, disengat apa jamaah? Hah? Disengat ayam? Tai. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kata-kata disengat, itu nanti antum bawa kepada pemahaman yang banyak. Yang golibnya apa kalau disengat? Dalam menerjemahkannya begitu. Jadi ada dalam bahasa Arab ada istilah hamlul kalam
alal ghalib atau bil ghalib. Dibawa pemahaman kepada ghalib secara ghalib. Kalau yang menyengat secara ghalib adalah ular, kalajengking, ya. Tawon bisa. Apa saja pokoknya yang bisa menyengat, tapi disengat ayam ini aneh. Maka tidak bisa. Misal diterjemahkan disengat ayam. Ustaz kan enggak disebutkan hadisnya sengat apa. Tapi kalau ayam maknanya jauh. Jauh. Contoh misalnya. Nabi suka menyebutkan ya, jarak malaikat misalnya antara pundak ke telinga itu 700 tahun perjalanan. Ini perjalanan naik apa jemaah? Jangan antum bayangkan naik mobil, naik pesawat, jangan. Karena di zaman Nabi belum ada, berarti bawa kalam kepada ghalib. Apa ghalibnya kalau Nabi? Bahkan kuda pun enggak boleh. Kenapa? Karena kuda bukan alat transportasi. Kuda itu bukan alat transportasi, jemaah. Alat transportasi di zaman Nabi itu unta. Kuda itu enggak tahan jalan di padang pasir, mati, jemaah. Mati, enggak bisa seperti unta. Tapi unta disebut oleh para ulama safinatus sahra, kapalnya gurun pasir. Yani berlayar di lautan, demikian unta berlayar di gurun pasir. Maka unta itu sudah Allah beri kelebihan. Dia perutnya tuh kayak drum, bisa nyimpan air, jemaah. Makanya unta itu berbulan-bulan bisa tahan enggak minum karena drumnya banyak. Memang sekali minum satu drum. Sekali minum unta itu satu drum. Ya. Beda dengan binatang-binatang lain. Makanya Allah perhatikan katanya apa? Kepada unta. Ya. Jadi Allah perintahkan kita memperhatikan unta karena penciptaan unta memiliki keajaiban. Tidak ada binatang seperti unta dalam hal kemanfaatan, jemaah. Jadi unta itu dipakai iya, diperah susunya iya, dagingnya dimakan iya. Jadi semuanya dapat di unta itu. Ya. Contoh kambing, jemaah. Hanya susunya sama dagingnya ditumpangi enggak bisa, jemaah. Unta ditumpangi oke, okay, gitu ya. Dipakai balap juga oke. Okay. Di berbagai medan oke, okay, unta itu. Susunya, bahkan air kencingnya pun bermanfaat, air kencing unta. Obat bagus tuh, jemaah. Kalau antum ke Mekah beli, ada satu aquatur 5 real segini ini, dia besar lagi 5 real. Minum. Berbagai penyakit hilang. Kalau pas. Ya. Ya, jemaah. Namanya iya, semua itu kalau pas takdirnya tepat gitu loh, jemaah. Ya kalau Allah uji enggak sembuh ya enggak sembuh. Ya walaupun habatus sauda apa kan gitu. Habatus sauda dawa li kulli syai. Habatus sauda obat segala sesuatu termasuk air kencing unta, ada hadisnya. Nah, terus mana tadi? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yudrika annaha ruqya. Jadi ceritanya hadis ini berjemaah. Sekelompok sahabat sedang safar. Tiba-tiba sahabat ini ingin singgah ya di sebuah kaum, namun kaum ini bakhil, enggak mau menerima tamu. Padahal bangsa Arab di zaman dulu, zaman jahiliyah dikenal dengan memuliakan tamu. Ini aib di bangsa Arab kalau ada tamu enggak di apa? Kalau menolak tamu. Maka di antara memuliakan tamu ini syariat Islam yang juga bangsa Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa memuliakan tamu. Nah ini kabilah ini atau suku ini enggak mau. Sehingga para sahabat pulang meneruskan perjalanan. Tiba-tiba sudah agak beberapa jauh dipanggil para sahabat ini. Apa ada yang bisa rukyah katanya? Karena kepala suku kami, ini hadis riwayat Abu Dawud jemaah ya. Kepala suku kami disengat kala atau disengat sesuatu binatang. Sakit. Dan ini menunjukkan merukyah itu boleh merukyah orang kafir. Karena kepala suku ini disebutkan dan melihat dia orang kafir. Jadi kalau antum mendapati tetangga orang Kristen sakit misalnya, enggak apa-apa jenguk rukyah. Kalau sembuh mudah-mudahan dia menjadi hidayah dan jalan hidayah yang masuk Islam. Jadi rukyah. Jadi mendoakan sembuh orang kafir boleh, jemaah. Yang enggak boleh itu mendoakan rahmat masuk surga dan semisal enggak boleh. Mendoakan hidayah boleh enggak? Boleh. Mendoakan kesembuhan, mendoakan hidayah boleh. Urusan dunia itu, urusan dunia kesembuhan. Lalu para sahabat karena jengkel, dia mengatakan, mereka mengatakan, boleh saya meruqyah, tapi syaratnya harus ditebus dengan kambing, bayar kambing. Sepakatlah, ini oke, enggak masalah. Sepakatlah sekitar 30 ekor kambing. Lalu ada salah seorang sahabat di situ. Bukan Abu Sa'id sebenarnya. Abu Sa'id hanya yang meriwayatkan hadis, yang
Salah seorang sahabat meruqyah hanya baca Al-Fatihah toh loh jemaah. Makanya antum meruqyah itu jangan macam-macam. Semua dibaca. Cukup Al-Fatihah, enggak hafal. Ya wis diulang-ulang Al-Fatihah wis jemaah. Harus pede antum. Jangan, Pak tolong ruqyah, Pak tetangga saya kesurupan. Aku enggak iso ruqyah loh. Kok ruqyah enggak iso? Enggak hafal Al-Fatihah? Ruqyah itu bacakan Quran, surat apa? Ya sembarang. Tapi yang paling manjur surat apa? Al-Fatihah. Bahkan tidak dianggap meruqyah kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah sendiri namanya apa namanya? Ruqyah. Cukup itu sudah. Om sahabat meruqyah sembuh jemaah. Sembuh. Lalu diberi kambing. Cuman para sahabat di jalan itu rame-rame mereka bingung. Ini kambing piye iki? Halal apa haram iki? Wis ojo dipangan sih, lapor sih nang Rasulullah. Akhirnya pulang dulu ke Madinah. Lalu kata Nabi, kok tahu kamu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Memang betul, itu mantep, itu memang ruqyah. Kata Nabi, ayo aku jaluk kambingnya. Nabi jaluk bagian kambingnya. Apa? Apa sebabnya? Apa? Nabi berhak loh cuma. Apa sebabnya? Ayo siapa yang bisa? Kenapa Nabi minta jatah? Ah, Hasan. Karena sahabat baca Fatihah dari siapa? Dari Nabi. Jadi Nabi ada hak untuk meminta jatah. Maka antum kalau antum punya murid, muridnya bisa besar ya minta jatah rukyah sedikit. Baik. Selesai jemaah ya, insyaallah sudah siang. Kita lanjut nanti. Ini kita belum ambil fawaid ya. Baik. Saya berharap semua jemaah ada bukunya, ada kitabnya. Kalau yang punya uang bayar ongkos cetak, kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Nanti biar kita cari di muhsinin siapa yang ini ya jemaah ya. Mungkin ada jemaah di sini yang punya uang ya bayarin jemaah yang lain silahkan juga ya. Ongkos cetak 20.000. Kalau bisa semua. Dan insyaallah Pak jemaah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allah taala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk ya, sudah ya? Jadi dari waktu syuruk 15 atau 20 menit, Pak. Karena waktu syuruk itu waktu terbit matahari, tidak boleh sholat. Jadi harus tunggu. Hah? Nah, 15. Kata ulama, setinggi tombak itu. Kan kata Nabi, setinggi tombak. Itu perkiraan 15 sampai 20 menit. 15 boleh. Ya. Jangan. Dan niatnya sholat apa, jemaah? Niatnya sholat duha di awal waktu. Atau niat lain boleh? Boleh niat sholat syuruk namanya. Atau sholat duha di awal waktu. Nah.